Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Kali ini aku akan aksi loncat gila dengan truk truk tangki guys. Tapi aku tidak tahu truk tangki ini isinya apa. Tapi sepertinya semen, kelihatannya seperti semen guys. Ini sepertinya truk semen versi yang lebih besar ya guys ya. Wow, oke. Okay. Kita langsung saja pergi ke lintasan panjang guys ya. Wih. Kita langsung ke lintasan panjang guys. Upin akan bawa truk tangki ini untuk meloncat melewati lintasan panjang itu guys. Wow, bisa nggak ya kira-kira truk tangki ini? Kita lihat aja nanti ya guys ya. Upin juga tidak tahu apakah truk tangki ini bisa naik ke atas melewati lintasan panjang atau tidak guys. Nah. Oke, hati-hati Pin. Ya. Terbalik guys, wah. Tolong. Ayo berdiri lagi lah, ya. Ampun, gagal guys. Kita harus keluar. Upin keluar Pin. Kita ganti truk tangki yang baru. Lari, ganti yang baru guys. Oke, sekarang kita sudah ganti. Sekarang bagian kepala truk tangkinya jadi warna merah guys. Wow, keren. Tadi kan warna biru, sekarang jadi warna merah. Oke, mari kita coba. Let's go. Gila guys. Kuat ternyata truk tangki ini naik di tanjakan yang setinggi ini, teman-teman. Wow, keren. Itu dia ujung lintasan panjangnya, guys. Coba kalian lihat tuh. Tuh. Itu dia, guys. Tinggi sekali kan? Terus pas di bawah itu sungai guys. Waduh, pokoknya seru deh. Oke, terasa berat. Oh, nggak kepencet ternyata. Oke, kita langsung saja parkirkan truk panjang ini di lintasan panjang guys ya. Truk panjang melintasi lintasan panjang. Truk panjang yang Upin bawa ini sangat keren ya guys. Oke, eh berdiri dong Upin. Kenapa kamu jongkok-jongkok? Nah ini dia guys. Ini dia guys. Oke guys, inilah truk panjang yang akan beraksi kali ini. Apakah kita bisa berhasil melewati lintasan panjang ataukah tidak guys? Wow, kita lihat nanti guys ya. Wah, inilah truk panjang yang akan Upin bawa guys. Nah, wih, gila guys. Oke coy, langsung saja kita gaskan biar Upin tidak usah lama-lama, biar Upin tidak penasaran-penasaran lagi apakah truk panjang ini bisa melewati menaklukkan lintasan panjang guys ya. Oke, wih, apa itu sana? Oh, tower. Oh, jembatan merah guys. Ternyata jembatan merah itu kelihatan dari sini ya. Waduh. Oke, langsung aja kita meluncur guys. 1 2 3. Luruskan. Wih. Aduh guys. Tolong. Ya, gagal guys. Dua kali Upin kecelakaan dengan truk panjang. Ya ampun, kita harus buat lagi teman-teman. Waduh, kok gagal ya. Kita buat lagi guys. Buat lagi, ayo. Upin tidak boleh menyerah guys. Kita harus bisa. Oke, wow, sekarang jadi truk panjang putih guys. Nah, ini lebih cerah nih warnanya. Ini lebih keren lagi nih guys. Wih, truk ketiga setelah Upin menghancurkan dua truk panjang. Akhirnya kita membuat truk ketiga ya guys ya. Wah, gila coy. Atur dulu coy. Yang lurus guys ya. Biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi lagi guys. Oke guys, coba kita lihat. Inilah dia truk panjang sekarang berwarna putih yang akan menaklukkan lintasan panjang ini. Aduh. Oke, langsung saja kita gaskan. Langsung kita gaskan guys. 1 2 3, nggak usah lama-lama teman-teman, langsung kita gaskan. Gas. Wuhuu, gila guys. Oke, berhasil. wah, truk panjang terhebat. Tidak terjadi apapun dengan truknya guys. Kita berhasil coy. Wih, gila coy. Upin bisa masuk di dalam tangki truk panjang. Gila guys. Oke, keren sekali kan guys. Mantap jiwa. Oke, karena truk ini berhasil,
kita bawa pulang truknya guys. Wih, ore, Upin berhasil, yeay.